lampu sorot. Lampu sorot ini berguna seperti ini, berguna pada saat proses menjahit vagina ya teman-teman, agar lebih jelas dan lebih terang pada proses menjahit vagina. Karena hanya dinas malamlah aku bisa membuat video seperti ini. Kalau dinas pagi biasanya banyak pasien, kalau sore banyak pasien juga, pasien USG. Kami lebih banyak rawat jalan ya teman-teman. Kalau untuk rawat inap adalah mungkin sebulan 30 kita ya. Oke teman-teman, langsung jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke teman-teman, sekarang aku mau memberikan video part 2 mengenai alat dan obat-obatan apa saja yang harus kita siapkan pada saat apa, sebelum proses persalinan, sebelum kita menolong parto spontan. Jadi kita siapin semua perlengkapannya. Oke, untuk teman-teman yang penasaran lihat apa sih kelanjutannya, stay tune terus ya, biar bertambah ilmunya. Nah, teman-teman semua, ada yang lupa, aku ingetin untuk teman-teman semua yang baru singgah di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, agar teman-teman semua bisa mendapat notifikasi saat aku mengupload video. Dan sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel aku, agar aku terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, lonceng, jangan nggak diklik tombolnya. Dan lanjut lagi, klik tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Oke, lakukan sekarang. Oke teman-teman, kita siapkan posisi tidur pasien seperti ini pada proses persalinan agar mempermudah dalam proses melahirkan bayi. Lanjut. Kemudian adapun alat-alat yang harus kita siapkan, yang pertama kita siapkan untuk tensi darah ibu dan stetoskop. Kemudian kita siapkan pita senti untuk mengukur perut ibu seperti ini, pita sentinya. Nah,
Lanjut, setelah mau ke perut ibu, kita gunakan DJJ untuk memantau detak jantung janin pada saat proses melahirkan. Ini kami memakai DJJ yang lumayan bagus ya teman-teman. Kemudian kita siapkan timbangan bayi yang berguna untuk menimbang bayi yang baru lahir. Lanjut kita siapkan untuk resusitasi bayi. Di sini tempat resusitasi bayi, kita sebelum proses persalinan kita lakukan, kita hidupkan lampu soroknya terlebih dahulu agar suasana di resusitasi bayi ini hangat, jadi bayinya tidak kedinginan. Kemudian jangan lupa kita siapkan oksigen untuk berjaga-jaga. Oksigen ini berguna untuk berjaga-jaga ketika bayi yang kelelahan sesaat lahir tidak langsung menangis ya teman-teman. Lanjut kita siapkan suction. Kami menggunakan suction yang lumayan bagus ya. Ini untuk suction mulut dan hidung bayi untuk mengeluarkan lendir-lendir pada bayi seperti ini. Dan jangan lupa kita siapkan lampu sorot. Lampu sorot ini berguna seperti ini, berguna pada saat proses menjahit vagina ya teman-teman, agar lebih jelas dan lebih terang pada proses menjahit vagina. Oke teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu APD lengkap yang kita gunakan pada saat proses persalinan. Yang pertama kita harus menggunakan topi seperti ini. Lanjut kita harus menggunakan kacamata sebagai pelindung agar mata kita tidak terkena dengan cairan atau darah. Kemudian kita harus memakai masker, handscoon steril. Lanjut kita harus menggunakan celme atau biasa disebut dalam medis apron. Lanjut kita gunakan sepatu boot seperti ini. Jadi setelah kita lengkap menggunakan APD, kita baru bisa menolong proses persalinan secara normal teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tadi video aku mengenai review alat-alat APN dan obat-obatan yang kita gunakan pada saat proses persalinan normal. Nah, dari melihat menonton video aku ini, jika teman-teman semua ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar bawah. Dan jika ingin request video, boleh komentar aja di komentar bawah. Dan jika teman-teman malu untuk komentar di komentar bawah, boleh nge-DM aku secara pribadi di IG aku. Jangan lupa di follow IG-nya. Thank you for watching. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir dan yang gak pernah bosan menonton video aku. Terima kasih buat dukungan kalian semua. Semoga channel aku terus berkarya dan selalu mengupload video-video atau konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you for watching. Tunggu video aku yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.